yang memanfaatkan politik identitas beragaman kami. Natal bersama PNS, TNI, lan Polri, Pemkab Sleman kawiwitan penyulutan lilin dening para tokoh umat lan ketua panitia. Natal bersama sesirah Yesus Kristus hikmah bagi kita menika dipunrawuhi dening Bupati Sleman Sri Purnomo lan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Erbaktio Rohan, sarta para pejabat Pemkab Sleman. Salebeting khotbahipun Pendeta Risang Anggoro Eliarso ngajab, pahargan Natal saged njurung greget umat Nasrani kangge gesang guyub rukun kanthi ngaosi bab-bab ingkang beda ing negari Indonesia. Awet nengenaken tepo seliro badhe mahanani tumrap kerukunan ing antawisipun umat pangrasuk agama. Dene miturut Ketua Panitia Edi Sri Harmanto, Natal bersama para PNS, TNI lan Polri inggih puncak manika krida ingkang dipun gelar wiwit pungkasan taun 2018. Antawisipun lomba lan krida bakti sosial. Ini merupakan puncak acara dari serangkaian acara kegiatan yang telah kami adakan sejak bulan November tahun 2018, yang diikuti diantaranya lomba nyanyi tunggal SD dan SMP yang tadi kegiatan telah ditampilkan. Bupati Sleman Sri Purnomo ngajab sedaya warga Sleman tansah ngrumaketaken kekadangan ing antawisipun umat beragama. Tansaya ndungkap pemilu samangke kamanunggalan wigati kangge maneka bidang supados pemilu lumampah aman, tertib lan lancar. Ingkang wusananipun badhe ndayani rancaking pembangunan. Humanisme, pluralisme, dan toleransi dalam mengatasi berbagai macam persoalan. Kehidupan beragama yang damai dan aman akan membawa kita pada peningkatan kualitas keberagaman sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pembangunan bangsa. Natal bersama-sama kita dipunregengaken pentas seni antawisipun kor nyanyi lagu tunggal pagelaran tari lan dagelan. Subarti Jogja TV.